Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para petani Indonesia? Maksudnya. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman ibu-ibu tentang tanam padi dengan benih yang disemai pakai plastik yang tentunya lebih irit dan lebih cepat dibanding semai biasa karena tidak melalui proses pencabutan benih atau babut. Semai benih pakai plastik langsung diangkat aja, langsung ditanam. Pokoknya serba hemat. Ini benih padi PR46 di usia 14 hari setelah semai. Semoga video ini bermanfaat buat para petani yang masih pemula. Ibu-ibu, tanur teh kawas kieu ibu-ibu. Dan jangan lupa di like dan subscribe ya kawan. Ini sodok. Rumah sih. Keunggulan dari benih semainya pakai plastik, jadi si benih ini tidak mati dulu ketika dipindah tanamkan, langsung lilir karena si akar tidak putus ketika dipindahkan. Yang bensin aja yang kejar. Tanahnya itu semua babari itu. Nah, untuk Pak Jujur itu cuma akar nama ini. Pertama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat para pemula. Salam pertanian. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.